ketemu lagi bersama aku tuh paling tenang sini di channel kesayangan kita, of course the one and only. Kayak Kak Bimo pikipik banget. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga bisa tetap sehat terus and stay safe bersama keluarga di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2. Kita pakai baju biru-biru semuanya itu ya karena kita tahu hari ini kita akan menghadapi The Thin Man, yang mana dia itu pakai bajunya hitam-hitam dan ada nuansa biru dongkernya. Yuk, biru dongker, navy, gaulnya navy. Biru dongker itu bahasa lawas sekali ya. Dan of course untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung saja nonton di playlist yang ada The Little Nightmares di channel ini. Okay. So, langsung saja kita lanjutkan petualangan kita tanpa banyak cincong lagi. Press circle to start. Resume. Hari ini kita akan tegang ya, tegang. Terus kayaknya mas bos ya, tapi ya kita nggak tahu. Nah, oke, baru main pak. Takut, tapi kita harus berani untuk menghadapi ini semuanya, oke? Wow, ini. Oh ya, kirain ada tangan gitu. Mama. Gak ada, Pak. Gak ada. Lari. Tetap lari aja. Firasatku gak enak. Firasatku gak enak. Nah ini, wah kan. Firasatku gak enak. Lari aja. Oh no. Right there. Ooh.
masih bisa naik tangga nggak nih anak? Bisa nggak? Tapi kayaknya dia nggak bisa lompat, soalnya perutnya sakit. Ya ampun Pak Tin, Pak Tin, Pak Tin Men, Pak Tin Men kok gitu ya? Topengnya dilepas. Tuh. Oke, kayaknya kita harus lari. Entah kemana. Tapi kok tadi nggak bisa ya? Mbak, pakai ini ya. Oh ya. Diarahin ke depan semuanya. Lagi. Diarahin ke depan. So, ya ampun, ya aku muter-muter guys. Dan ternyata Mono. Dan ternyata solusinya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Tidak dengan menutup itu. Jadi, setelah ya Allah, aku muter-muter 10 menit. Ya Allah, 10 menit dari dua pintu gini. Jadi, itu ada kombinasinya ternyata. 1 Oke. 2 Terus 3 Terus 3 Loh. Sekali lagi. Kombinasinya benar kok tadi. Loh. Restart dari checkpoint. Yes. Oke, kita mulai dari awal lagi. Langsung saja. 1 What I told you.
Aduh, itu nyari aduh. Muter-muter pintunya tak buka, lemarinya tak panjati lo. GGWP, puzzle. Oke. Wait, ikut tangan enggak? Oh, bukan asap, cuma asap. Sih, lihat kok banyak pintu ya. Wih, ini ngingetin aku sama Sally Face sih. Game Sally Face. Pernah main Sally Face? Main no Sally Face. Oh, coba satu-satu dulu ya. Oh, salah. Oke. Oke, yang jelas bukan pintu ini. Di atasnya itu ada. Kok penasaran? Ah, salah. Nah, kayaknya nih. Ini pintu yang tengah ini. Apa ya, di sini ada paradox room sama levitating stuff. Why? Looping room. Okay, safe. Ya ampun. Tipe-tipe orang rebahan itu paling malas kayaknya. Iya, saya malas sajanya. Sajanya. Sebenarnya males sih, cuman rasa pengen ingin tahu yang lebih tinggi itu yang menggiring saya semakin jauh dan jauh dari apa? Jauh dan jauh masuk ke game ini. Ya tadi lo ini nih lo kita jadi buruk. Kayak kita semakin gak jelas kita ini siapa. Kombinasinya tambah ya apa taiki? Sini. Aku gak sengaja tadi nemuin. Kok iso. Random sekali. Oke, next. Itu saya harus gak sengaja. Saya harus putus asa terus ya seanggar-anggar lari. Nyampe. Bagus. Tambah banyak ya. Ya ampun. Serius kita tambah buruk loh, Rek.
kita semakin nggak tahu kita tuh siapa. Lihat Tantala. Ini apa mana? Oh. Ih, apa ini? It's the guts. No. Oh, bagus sih. Bagus sih. Kemudian? Oh, oke. Okay. Itu kok di blur. Terus fungsinya kita punya jembatan ini apa? Nah, coba tadi kan kita muncul musiknya. Apakah musik itu kita bisa jadikan patokan? Oh iya, musiknya berarti. Iya, musiknya. Musiknya, musiknya. Musiknya berarti. Di sekolah nggak sih? Apa cuma perasaan aku doang ya? Hai Teddy. Jadi monster gitu. Gak apa-apa kali ya. Kalau mati ngulang ya. Iya kan. No. Hey, it's okay. I wouldn't hurt you. I will not hurt you. Thank you.
apakah kita akan memukul kotak musiknya? Aduh guys. Ya, tangannya panjang. Ya ampun, aku mulai membayangkan yang enggak loh. Oh. Nah, kita tidak bisa lewat situ. Tapi dia enggak ngejar kita. Dia cuma enggak pingin. Gancurin itunya sih, kotak musiknya sih. Tapi gimana? Oh, nyoba. Ah! Aku mengerti. Ya. Waduh, wadidadau, wadidadidau. What? Again?
jadi ngejusnya. Anak ini kenapa juga? Berani banget sih itu tadi sih.
26, why? Kamu itu tak selamatin tadi. Kok? Ya ampun, ini di mana lagi kok banyak? Aduh, apa ini yang nggak tahu ini apa? Ya ampun. Lari kali ya. Six kok gitu ya? Dan ini sebenarnya kita ndek mana gitu loh, apakah? Ya ampun. Is that a place called hell? When we are alone, the dark, and nobody is around. Is coming. Siapa? Wajahnya gak kelihatan. Ya ampun, selama ini mikir kalau, well, ada rumor ya,
namanya juga rumor pasti bocor toh. Tapi aku selama ini tuh puasa untuk lihat apapun yang berhubungan sama Little Nightmares tuh, fakta-faktanya, terus apa semuanya itu aku puasa gitu loh. Dan memang ada sedikit rumor yang aku dengar sih Six itu jahat. Nah, tapi jahatnya gimana itu aku nggak tahu. Dan setelah adegan ini aku lihat, yang nggak kaget, The Thin Man itu ngejar dia, nangkep dia, bawa dia masuk ke TV lagi, nyulik dia segala macam. Nggak kaget. Soalnya ada satu momen di mana ketika mereka udah mau selesai, udah mau ya happy ending lah, kurang sedikit lagi portal TV-nya mau nyampe. Sama Six nih anak ditinggal. Dan that's why Mono itu ada di dalam dunia transmission, terjebak di dalam dunia transmission ini tadi. Aku masih bingung sih batasannya realis sama transmission itu di mana, batas dunianya tuh di mana, aku bingung. Tapi nggak kaget. Apa? Ya pun banyak teori di kepala aku, Rek. Satu yo, aku mikirnya pertama Six itu memang anak yang diculik, The Hunter yang pertama. Terus kemudian dia itu terjebak di dunia transmission terlebih dahulu. Kemudian aku gak tahu gimana sistemnya ya, tapi mungkin dia ingin mencari orang yang bisa nge-replace dia di dunia transmission ini. Nah, buktinya apa? Six tadi kan sempat jadi monster yang bau besar itu kan. Nah, kayaknya itu bukan bukan event majunya, tapi behind apa, the past-nya, masa lalunya The Six. Masa lalunya Six itu sebelum diculik sama The Hunter. Aku bingung. Aku bingung. Cuman ada sih benang merahnya itu, ada, cuman tipis banget. Nanti pinginnya tak ulik lagi. Pingin tak ulik lagi. Lek kalian pingin tahu teori-teori sih, mungkin bisa tak ulik lewat video-video gameplayku tentang The Little Nightmares. Mungkin bisa tak buatin video sendiri. Tapi komen dulu kalian mau apa enggak. Lek kalian enggak mau ya ngapain aku buat-buat. So, mungkin itu. Jadi aku dari adegan ini lihat Six itu cari penggantinya dia di dunia transmission, dimana agar dianya bisa nanti keluar ke realisme kita ini, dunia nyata, dan akhirnya masuk ke Little Nightmare yang The Maw. Mungkin seperti itu. Dan otomatis dia harus mengorbankan temannya ini, Mono ini. Tragis sih Mono ya, udah pertama nyelamatin dia di The Hunter, nyelamatin dia di Transmission Tower, tapi dianya sendiri malah tragically terjebak di Transmission Tower dan tumbuh dewasa jadi seseorang yang gak tahu arah mungkin ya. Dan kayaknya fakta tentang The Thin Man adalah The Hanging Man itu juga terbantahkan lewat ini gitu loh. Bukan, mereka beda orang. The Hanging Man ya, Hanging Man yang ada di The Maw itu, dan The Thin Man ya, the one and only Thin Man yang kita tahu adalah Mono itself. Tapi GGWP banget sih game ini, seneng banget bisa namatin sampai akhir dan kita nikmatin kreditnya ya. Ya ampun, orang-orang ini berpikir sangat keras, orang-orang yang banyak ini GGWP banget, web banget. Oke, kita ulik dari gamenya ya. Aku suka banget sama artnya, aku suka banget sama atmosfernya, aku suka banget sama ketegangannya, storynya itu aku suka banget. Unpredictable, terus tetap bisa bikin aku deg-degan meskipun puzzle yo, momen puzzle.
tapi aku deg-degan main puzzle, apalagi yang kejar-kejaran dan lain sebagainya. Well, it's really cool. Tapi yo, oh, tapi aku paling benci dari game ini tuh apa? Bug-nya itu masih ada dan di momen-momen krusial itu ngebug. Itu tolong, tolong pikirkan itu bagaimana itu rasanya hati pemain menghadapi bug di momen krusial. Tapi overall, aku sangat rekomen game ini ke kalian semua. Dan itu bukan apa ya, bukan apa ya, lengaran nih. Semata-mata karena aku main game ini aku rekomen ke kalian, enggak, tapi benar-benar ingin tak rekomenin ke kalian. Kalian pingin main, main no. It's really fun to play. Finally tamat. Nah, habis ini kita mau main game apa lagi yo? Tapi aku kayaknya mau itu rehat dulu dari game-game yang berunsur ketegangan dan misteri. Aku pengennya main game petualangan. Game petualangan apa? Masih belum tahu. Nanti cek terus update ya di channel aku Tafel. Oh ya, like, kalian belum subscribe, ayo ya, subscribe. Oh, kalian enggak merasa berdesir begitu hatinya melihat saya setiap main deg-degan dan sengsara gitu? Apakah tidak berdesir hati kecil kalian? Akhlakul kalian apakah tidak berdesir sedikit pun? Ayo rek, subscribe. Oh, I just want to subscribe. It's free. Subscribe itu gratis. Sekali mana tau. Aku suka sih ini. Apa theme songnya The Hunter? Theme songnya The Hunter. Wih, kreditnya panjang ya ternyata. Oh, panjang kreditnya. Banyak orang berarti, banyak kepala, digaruh secara detail dan sebagainya. Nah, theme song yang paling aku suka itu ini, theme songnya The Hunter. Itu kayak menunjukkan keganasannya The Hunter. Mereka loh, aku suka banget sih itu. Sama itu, theme song utamanya yang teng, 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 teng. Itu sih, dua favoritku itu. Kalau lainnya okay lah, membawa ketegangan tapi belum terlalu ngeh di hati. Yang paling ngeh di hati itu theme song-nya The Hunter. Itu sih. Ya, kita nikmati kreditnya. Kita lihat orang-orang yang berjasa membuat game ini feel alive. Kayaknya aku dengar-dengar habis ini kalau misalkan mereka bikin sequel lagi kayaknya nggak sama Tarsier Studio yo. Apakah itu benar? Komen di bawah yo rek kalau kalian tahu tentang rumor ini. Tapi aku nggak tahu yo kalau misalkan yang bikin Tarsier Studio, aku akan percaya hasilnya unpredictable, di luar dugaan. Tapi apakah studio yang nantinya akan direkrut sama Bandai Namco akan menghasilkan image The Little Nightmares ini lebih ngeri lagi, atau menjadi ya bagusan sama Tarsier Studio gitu. Apakah seperti itu? Gak aruh. Tapi komen loh kalau kalian tahu update-update tentang Tarsier ini gimana sih nasibnya di Little Nightmares kedepannya. Iku komen loh right? I need to know from you. Pengen ya mau tepuk tangan itu sampai akhir kredit karena wih, favorit banget game ini ya, masih ngeri, masih penuh misteri, dark dan lain sebagainya, dan aku penakut. Itu sebenarnya ya kan aku sebagai seorang penakut menghindari hal-hal yang berbau misteri dan ini, tapi game ini itu malah bikin aku yuk main yuk gitu. Ini kontradiktif sekali dengan jiwa penakut saya, ngono lho. Ah, tapi es keren. Apa itu keren? Keren. Ya ampun. Sungguhan ini mau tak tampilkan semua yuk. Sepanjang apapun kredite, sepanjang apapun nanti jadi videonya, tetap tak tampilin kredite. Why?
karena aku pengen berterima kasih sama yang buat camp ini. Rasanya habis tamat itu ya seperti memandang kemenangan gitu. Meskipun gamenya dengan ending yang tidak terduga, tapi ya aku merasa lega bisa mainin ini sampai akhir dengan keringat dan air mata tentunya. Iya loh, bayangin aku ketemu banyak ancaman, nyelesaikan banyak teka-teki ruwet, kejar-kejaran, terus belum lagi tahu gimana waktunya sembunyi atau waktunya lari atau waktunya momentum itu datang kayak cepet-cepetan sama momentumnya. Aku harus gimana ya? Aku harus cekatan. Padahal aku bukan pro gamer. Aku mek suka nge-game, tapi aku tidak semaniak iku ambek game. Aku hanya suka game dan aku ingin memainkan hal-hal yang bisa sama-sama kita nikmati. Ngono. Jadi enggak koyok ngoyo ngono ya, koyok yo. Game iki. Enggak, gameku itu sedikit, cuma berapa pieces doang yang aku suka. Gitu. Jadi, yes, kita nikmati sama-sama seadanya ini. Pun bunyi ini itu loh, momen tangan itu loh. Yay, Bandai Namco Entertainment. Harus buang gak gitu Bandai Namco punya game kayak gini, sumpah. Tarsier Studio, thank you so much for making this game. It's really amazing thing that you ever create. GGWP, thank you so much for watching sampai akhir. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Tapi like, dorong subscribe sampai detik ini, ya Allah. Sungguh terlele kalian. Oke, okay, see you next episode dengan game baru tentunya. Karena game ini sudah selesai and gladly. Tapi kalian yang pingin mau, bagi kalian yang pingin tahu teori-teori mungkin ya bisa tahu ulik sedikit. Tapi gak bikin video sendiri, kalian bisa komen di bawah. Ya, komen no kak, pengen gini. Gimana terserah ya, pokoknya komen no. Dan tak tunggu. Oke, okay? See you to the next episode. And ciao, dadah.